dari Bentley diketahui pada soal ada satu rumus hambatan pengganti, yaitu R sama dengan 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Pertanyaannya, tentukan nilai R atau hambatan pengganti. Diketahui juga R1 itu sama dengan 7 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Jadi, di sini kita akan menentukan 1 per R itu sama dengan, kita substitusi 1 per R1 sama dengan 1 per 7, ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 3, ditambah 1 per R3 sama dengan 1 per 6. Kita samakan penyebut, jadinya 1 per R sama dengan 6 ditambah 14 ditambah 7 per 42. Kemudian selanjutnya kita dapatkan 1 per R itu sama dengan 27 per 42. Jadi sekarang untuk menentukan nilai R, kita balik posisinya, maka R per 1 itu sama dengan, karena sebelah kiri kita balik, sebelah kanan juga kita balik, menjadi 42 per 27. Sehingga R sama dengan 1,56 ohm. Demikian adik-adik, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah pemahaman adik-adik mengenai materi persamaan. Sekian dan terima kasih.